Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Hendra, channelnya Anak Mojokerto. Di sini saya akan memberikan sedikit ini tutorial ya, bagaimana cara mengetahui rank channel kita di live subscribe, yang mana langsung kita bisa mengetahui number di YouTube seluruh dunia. Oke, langsung saja kita bisa browsing di Google. Ya, pertama kali kita browsing di ini www.socialblade. Nah, di situ ada analistik Made Easy. Nah, kita bisa Hendra GR Jayawardana. Channelnya asli Anak Mojokerto. Oke, kita ini apa namanya searching. Oke, berselancar guys. Ditunggu. Oh, ternyata saya ranking 0 dari seluruh YouTuber seluruh dunia ya. Soalnya subscribe saya masih sedikit. Masih newbie. Nah, di sini ada iklan yaitu ada Netflix, ada Awesome Music, Instagram, terus YouTube, terus Twitter. Di situ ini apa kerjasama antara Social Blade dengan brand-brand besar tersebut. Jadi kita bisa nge-share, misalkan di Instagram kita bisa nge-share peringkat keberapa per kita. Ya, maaf. Ya, langsung saja kita bisa search. Kita mencoba untuk YouTuber yang tertinggi selama ini ya. Kita coba Atta Halilintar berapa subscribernya. Oke, kita cek subscribernya berapa. Ini yang konon katanya nomor satu seluruh Asia Tenggara. Nah, itu kelihatan ya. Ternyata subscribernya mencapai 17.906.000 teman-teman. Wow, ini subscriber tertinggi di Asia Tenggara. Kita coba yang kedua, yaitu subscribernya siapa yang ranking kedua. Kita search di sini, Ria Ricis. Nah, kita cek itu channel nomor satu. Kita cek subscribernya berapa. Wow, itu kita lihat subscribernya mencapai 15.900.000 teman-teman. Itu grade A. Kalau tadi Atta Halilintar grade A plus ya, tertinggi. Sekarang kita lihat rank tertinggi ketiga, channel siapa tertinggi se Asia Tenggara. Kita cek. Oke, nah ini tertinggi, ini nomor 3 atau nomor 4 ya, channel calon sarjana. Kita cek berapa live subscribe nya loh, kok kembali Ria Ricis. Ternyata 5 juta subscriber teman. Wow, itu subscribernya punyanya ini apa namanya calon sarjana. Itu peringkat 3 di Indonesia. 4 di Indonesia. Kalau yang ketiga siapa ya, kita bisa ini cek. Jadi ini saya ini apa namanya grade-nya saya urutkan sesuai dengan ini apa namanya apa yang ada di Google selama ini search engine. Oke, yang ketiga channelnya Anak Indonesia yang mendapatkan subscriber terbanyak di Asia Tenggara, dan ternyata adalah Jason Limit, Jason No Limit. Ini salah seorang ini apa YouTuber gamer nomor satu di Asia Tenggara, gamer ya.
Nah, itu tadi sedikit tutorial bagaimana cara mengetahui rank 2019. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat dan memberikan sedikit informasi. Oke, lanjut saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. See you at the top.